rumah ya, untuk adik-adik yang di rumah yang belum punya uang tapi pingin gadget, terus dukung channel abang ya dek. Kalau rezeki kalian pasti abang kasih handphonenya dek, tidak pandang bulu dek. Yang penting kalian membantu kinerja Instagram dan YouTube abang dek ya. Jadi abang akan kasih kalian handphone tanpa menyusahkan orang tua kalian ya. Dan untuk adik-adik abang di rumah, jangan rendahkan harga diri demi meningkatkan gaya hidup ya. Itu harus dipahami, harus dimengerti adik-adikku ya. Bergayalah sesuai budget. iPhone X terlalu mahal, mungkin ke iPhone 6 ada di abang kok deh. Harga di abang murah meriah, rakyat bergaransi. iPhone X ini saya rasa terlalu mahal adik-adik. Jangan minta sama mamanya iPhone X ini ya. Kalau bisa kita beli fungsi, jangan beli gengsi. Oke adik-adikku, adik-adikku di rumah ini kena mahal kali dekku. Janganlah yang terlalu mahal kali gini dekku. Kalau bisa beli iPhone 6 pun udah okenya dekku. Udah cantiknya di tempat abangmu nih ya. Adik-adikku, jangan gara-gara lihat review abang ini nanti ngilir kan lihat iPhone X mewah dekku. Kau mintalah sama mamamu, marahlah mamamu, nanti tak sekolah kau, bolos sekolah dekku, mau jadi apa dekku. Jadi kalau bisa dekku, kalian bergayalah sesuai budget. Tapi kalau ada rezeki lebih ya silakan, boleh diorder di Play Store. Ingat HP, ingat Play Store. HP pejabat, harga merakyat. Belum saya mulai tentang review iPhone X cukup dengan 10 jutaan. Saya minum dulu. Kalian bantu like, subscribe, komen. Karena subscribe gratis, komentar kalian sangat bermanfaat bagi saya. Karena setiap hari sebelum tidur, dan yang membuat saya termotivasi adalah berkat komentar-komentar kalian. Lanjut, boleh like, subscribe dulu guys. Pengguna smartphone iPhone X ini adalah orang-orang tertentu ya. Orang tertentu yang biasa memiliki penghasilan yang wow. Kenapa YouTube itu adalah penikmatnya orang-orang yang suka kemewahan? Ya karena memang asik lihat yang mewah-mewah itu asik, benar enggak? Setidaknya kita tidak bisa merasakan kemewahan. Dengan melihat kemewahan aja kita sudah bisa berimajinasi tentang hal-hal yang membuat kita menjadi senyum. Kali ini iPhone X adalah iPhone yang cukup fenomenal ya, iPhone X atau iPhone 10. Kenapa saya bilang fenomenal? Karena iPhone ini harganya cukup mahal ya, cukup mahal. Tetapi tetap ya, saya saranin untuk kalian di 2018 ini wajib punya iPhone 7. Ini pertama kali keluar, saya itu dibanderol 18 jutaan. Bahkan 256 GB dibanderol 20 juta lebih. Itu pertama kali keluar saya menggunakannya. Tapi di Play Store ini harganya cukup dengan 10.900. Kayak lagi bukan clickbait ya, kan 10 jutaan. Jadi 10.900 iPhone X yang 64 GB. iPhone X ini dia mewah banget dengan layar yang terkenal, dengan layar berponi guys. Oke, layarnya poni. Oke, ada warna black dan ada warna white ya, cuman dua warna saat ini iPhone X. iPhone 10 ini harganya cukup mahal. Saya udah ke hampir seluruh Indonesia, saya sudah ke Bali, Jakarta, Bandung, Pekanbaru, ke Medan, saya hampir udah keliling seluruh Indonesia. Dan beneran yang rata-rata user atau pengguna iPhone X atau iPhone 10 ini adalah orang yang memiliki tingkat ekonomi yang di atas rata-rata. Untuk di kalangan public figure rata-rata artis lah yang pakai. Untuk yang anak sekolah masih 1-2 lah, mungkin yang orang tuanya pejabat atau orang kaya baru menggunakan iPhone X ini, karena ini dibanderol cukup mahal ya, cukup mahal. Tapi di sini cukup dengan 10.900, bukan clickbait ya, judulnya kan 10 jutaan ya, 10.900. Dan iPhone X ini kita heran, meskipun dia harganya mahal, tetapi tetap laris di pasaran guys. Bahkan untuk ordernya saya seringkali sampai pre-order ya. Biasa saya cuma dapat 8 unit, 7 unit, dan itu biasa langsung habis dibeli user atau seller atau reseller ya. Karena saya up dikit aja,
karena ini modalnya cukup besar ya, modal cukup besar 10 jutaan gitu secara. Pasti kalau orang yang udah modalnya 10 jutaan minimal ambil untung 500 lah atau 700 atau bahkan 1 juta. Kalau saya tidak guys, saya mau tetap ambil 100 ribu pun saya mau, yang penting lancar ya, walaupun dapat untung tipis ya, mungkin dari sini tipis kan, yang dari yang murah-murah kan tetap jalan ya. Jadi saya lebih ngejar quantity. Contoh seseorang menjual iPhone X untung 1 juta tapi dia laku 1 hari 1 kan. Saya enggak apa-apa ini untung 100 ribu tapi saya laku handphone 1 hari 100 unit. Mana yang lebih banyak untungnya? Mari berbicara logika menggunakan akal pikiran kita ya. Lagi saya ulangi, ini iPhone X modalnya mahal 10 jutaan dan sedikit entrepreneur yang mau mengambil keuntungan tipis dari modal yang begitu besar. Tapi kalau saya tetap ya lebih menjaga quantity. Saya ambil untung 100, yang penting handphone saya laku ratusan, itu gak masalah. Dan yang berita paling penting, iPhone X ini sangat digemarin orang ya, digemarin karena kemewahannya, keeleganannya. Paling penting itu iPhone X saat ini sistem pre-order mesti. Kenapa? Karena dia cukup-cukup laris di pasaran ya. Saya gak pernah bisa belanja ini secara quantity, paling dapat 7-8 pieces dan itu biasa langsung habis. Makanya belum sempat posting, biasa iPhone X itu langsung habis ya. Jadi untuk kalian yang pesen, buruan dipesen dari sekarang ya, karena ini mahal tapi laris ya, mahal tapi laris, luar biasa. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan iPhone X, kalian harus tahu bahwa iPhone X baterainya boros. Saya menggunakan iPhone X, boleh lihat di story Instagram saya, pertama kali keluar mungkin saya adalah orang yang keberapa gitu yang menggunakannya di Indonesia ya. Di Indonesia belum ada iPhone X, saya sudah menggunakannya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa saja iPhone X baterainya boros, boros ya. Untuk ngegame juga, ayo siapa yang ngegame, yang hobi game, ingat loh, kalian harus berikan komentar di bawah ya, komentar di bawah. Saya harus karyakan atau apresiasikan dalam game apa gitu. Saya saat ini mau terjun ke dunia game, kira-kira game apa yang harus saya geluti yang bisa menginspirasi kalian untuk bisa berprestasi dan membuat satu turnamen ya, kira-kira game apa gitu biar supaya semua excited, jadi gamenya bisa jadi satu prestasi ya. Oke, dan ternyata untuk kalian yang hobi ngegame, untuk kalian yang mau jadi top global ngegame, saya sarankan menggunakan iPhone 8 Plus ya. iPhone 8 Plus grafiknya luar biasa bagus, baterainya awet daripada iPhone X, terus tampilannya juga lebih lebar, lebih puas, karena iPhone X pakai Phone guys ya, Phone, jadi agak ada kesulitan karena Phone ya. Tapi kalau masalah elegan, iPhone X tiada tandingan, elegan, mewah, udah macam orang kaya pakai ini guys ya. Terkadang saya juga pakai iPhone X ini kayak ngerasa terlalu mewah. Saya waktu itu dikasih hadiah, jadi iPhone X belum launching di Indonesia, saya sudah dikasih hadiah dari Singapura iPhone X ya, kasih hadiah, alhamdulillah. Sebenarnya saya mau gunain handphone lain gak enak karena ini kan hadiah, jadi mungkin saya pakai aja sampai rusak atau mungkin nanti ada gantinya atau gimana. Yang jelas ini sampai sekarang masih bagus, iPhone X bagus banget ya, untuk pakai apa aja bagus ya, walaupun Instagram yang 800k terblokir. Gak apa-apa, berkat iPhone X ini cepet sekarang udah 107 follower, 107.000 follower. Alhamdulillah juga berkat dukungan kalian semua, tinggal bagi-bagi giveaway-nya. Itulah untuk iPhone X. Kalian boleh tanya lagi putar iPhone X atau jet-jet apa aja yang pingin kalian tanyakan, semuanya bisa saya review. Ya, bisa saya review, berikan di kolom komentar ide terbaik kalian tentang game juga boleh, tentang apa aja, karena komentar kalian pasti saya baca. Ingat HP, ingat PS Store. HP pejabat, harga merakyat. Untuk iPhone X saat ini close order ya, close order karena orderannya banyak, barangnya sedikit. Ini bukan tipe Samsung yang bisa cetak gitu banyak, tapi untuk iPhone yang lain kita lengkap dan ada untuk kalian semua, ada lengkap. Kalian boleh tanya di kolom komentar apa yang kalian tanyakan, karena ini komentarnya langsung saya yang baca. Baik, jadi untuk iPhone X, poin pentingnya adalah untuk kalian adik-adik saya yang di rumah. Halo adik-adik saya di rumah ya, untuk adik-adik yang di rumah yang belum punya uang tapi pingin gadget, terus dukung channel abang ya dek. Kalau rezeki kalian pasti abang kasih handphonenya dek, tidak pandang bulu dek. Yang penting kalian membantu kinerja Instagram dan YouTube abang dek ya.
Jadi abang akan kasih kalian handphone tanpa menyusahkan orang tua kalian ya. Dan untuk adik-adik abang di rumah, jangan rendahkan harga diri demi meningkatkan gaya hidup ya. Itu harus dipahami, harus dimengerti adik-adikku ya. Bergayalah sesuai budget. iPhone X terlalu mahal, mungkin ke iPhone 6 ada di abang kok deh. Harga di abang murah meriah, rakyat bergaransi. iPhone X ini saya rasa terlalu mahal adik-adik. Jangan minta sama mamanya iPhone X ini ya. Kalau bisa kita beli fungsi, jangan beli gengsi. Oke adik-adikku, adik-adikku di rumah ini kena mahal kali dekku. Janganlah yang terlalu mahal kali gini dekku. Kalau bisa beli iPhone 6 pun udah okenya dekku. Udah cantiknya di tempat abangmu nih ya adik-adikku. Jangan gara-gara lihat review abang ini nanti ngilir kan lihat iPhone X mewah dekku. Kau mintalah sama mamakmu, marahlah mamakmu nanti tak sekolah kau. Bolos sekolah dekku, mau jadi apa dekku? Jadi kalau bisa dekku, kalian bergayalah sesuai budget. Tapi kalau ada rezeki lebih ya silakan, boleh diorder di PayStore. HP pejabat, harga merakyat. Ya adik-adikku, abang akan terus bangun channel ini sesuai yang kalian mau. Ya boleh kolom komentar apa yang bisa saya lakukan agar ke depan channel ini lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya review. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya dek-dekku. Apalagi tentang yang tadi, jangan beli gengsi ya dekku ya. Belilah fungsi, jangan beli gengsi. Oke, ingat HP, ingat PayStore. HP pejabat, harga merakyat.